Ya pemirsa kita sudah sampai di segmen terakhir dan saya akan kemudian tanyakan kepada teman-teman sekalian ini terkait dengan langkah konkret. Mungkin sudah ada yang memikirkan kira-kira apa yang perlu kita lakukan untuk mengkawal jangan sampai proses rekapitulasi suara sampai tanggal 22 ini ternyata penuh dengan kecurangan. Mungkin yeah. siapa yang mungkin mau cerita? Kira-kira apa dulu? Mungkin dari Barry dulu, Barry, yang pasti kira -kira sih, uh, Kita bisa mengawasi dimulai dari kelurahan-kelurahan dulu. Gitu. Mm -hmm. Dalam artian kita lihat rekapitulasinya suara dari waktu dia berubah dari C1 menjadi D1, dalam yeah. D1 nanti ke tingkat kabupaten dan seterusnya sampai ke KPU pusat, itu perlu ada pengawalan. gitu, Dalam artian kita di situ untuk memberikan support mm -hmm. kepada kader-kader partai juga yang ada. Karena kan nggak semuanya boleh masuk ya, karena kan uh, steril yeah. gitu kan. Cuman mm -hmm. kita bisa memberikan support lah, minimal memberikan dukungan bahwa kita ada di sini untuk uh, melihat hasil pemilu yang bersih dan jujur gitu. Hmm. Kita bukan hanya berbicara siapa yang menang, enggak. Tapi yang penting pemilu ini harus berjalan dengan jujur gitu. Kalau menurut saya, uh, pendukung pak ya pendukung nomor berapapun harusnya sama-sama mau menjalankan kejujuran dalam pemilu gitu mm. karena apa gunanya juga kemenangan kalau kemenangan itu adalah kemenangan palsu gitu kan mm. ada politisi, ya, politisi. <tuh>, 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 tuh. baik, Kalau mbak titi sama mas ini nggak ngerakin, ma ngerakin masa <tuh> anak jalanan kan ya, nih ya, untuk ya, untuk, ya, untuk untuk ini, ini. kalau kita lebih uh, ke anak jalanan ya apa tuh namanya Aspada lebih baik menjaga ya, waspada lebih baik mencoblos daripada jadi golput dan jangan apa tuh bikin-bikin apa cerita-cerita yang nggak benar gitu. Kalau saya sih motivasi hmm. untuk anak-anak jalanan ya kita kembali lagi jangan anarki. Yeah. Kita kan ngerinya yang namanya uh, anak jalanan terus nggak terima terus gini-gini kan hmm. mereka bisa apa aja yang mereka buat gitu. <tuh>. Ya kayak saya kan istilahnya udah publik inian mereka ya kan ya jangan sampai kita tuh ngasih. Karena kan masing-masing sudah menjadi role model begitu ya bagi teman-teman ya. Kalau Bang Edo bagaimana? Kalau yang saya lihat itu begini bahwa yang saya kebetulan saya kebetulan punya relawan namanya Merah Putih. Oke. Dan kita jaringannya lumayan hampir ada sekitar 17 provinsi lah yang sudah bentuk di sana. Nah, ini kita perintahkan dari sekarang kawal terus itu form jasa yang tadi, jaga ini tuh suara logistiknya ketika banyak dari TPS ini harus dijaga karena kadang-kadang tuh bisa dimanipulasi di jalan apa segala macam seperti begitu. Tapi yang jelas, kembali lagi kepada bahwa kita semua menghimbau sebuah masyarakat untuk tetap tenang. Iya. Karena sekarang kan terjadi klaim-klaim ini. Tapi mm -hmm. yang jelas bahwa kita optimis bahwa kita dalam posisi yang unggul. Mm -hmm. Karena lembaga survei yang mengunggulkan kita ini kan lembaga survei yang kredibel semuanya. Mm -hmm. Jadi ya, saya minta masyarakat, kita minta kepada masyarakat yang pendukung kita untuk tetap tenang. Tidak usah oh, terpancing. Mm -hmm. Ya, kita tunjukkan kebesaran hati kita lah bahwa ketika tanggal 22 KPU mengumumkan secara resmi mm -hmm. presiden kita ini adalah presiden Indonesia okay. presiden untuk seluruh masyarakat Indonesia bukan presiden untuk untuk tadi ah, yang Indonesia. salam dua jari enggak semua kita orang Indonesia mm -hmm. biarlah kita menerima hasil ini untuk membangun Jangan okay. kita membuat Baik. langkah ke belakang lagi gitu Baik. sudah bicara lalu, mengenai masalah. berbesar hati dan juga penegakan demokrasi kita siap menang tapi juga harus siap kalah Betul. nah ini untuk teman-teman kalau katakan KPU nanti mengumumkan 22 Juli ternyata pasangan nomor urut satu menjadi pemenang dan itu ternyata pasti mengecewakan ini bagaimana kemudian sikap dari teman-teman sekalian? ya kalau saya ya... ya sudah terima aja, legowo aja gitu ya. gak usah dendam lah <laughs> ya sudah kalau eh, masih saya selama-selama selama jujur ya yeah. kalau sama selama nah, ya, masih jujur-jujur aja <laughs> kan kita saya sudah melakukan daya upaya nih kita sudah melakukan daya upaya untuk mengawal, kita sudah melakukan yang terbaik tapi kalau memang ternyata masih ada kecurangan ya itu akan ya, dipertanyakan ya. cuman ya kita tetap harus bisa menerima juga yang penting gak ada perubahan drastis ya seandainya pun kalau mereka menang dengan jujur ...hasil benar-benar itu mereka yang menang, ya oh, kita okay. harus terima. Ya, karena yeah. itu kan keinginan rakyat. Kan? Pasti akan tetap mendukung siapapun yang... Tetap mendukung, tetapi okay. belajar dari segala apa pengalaman yang selama ini terjadi. Lembaga-lembaga survei hasil quick count itu, melihatnya itu paling cuma sekian persen. Mm -hmm. Dan ini lembaga survei ini kan lembaga yang akademik, yang mereka melakukan survei itu berdasarkan penelitian bukan bukan keberpihakan bukan keberpihakan okay. jadi saya sih bukannya berarti apa karena memang saya yakin banget gitu loh kita udah menang gitu loh mm -hmm. dengan hasil quickam ke kemarin gitu. Oke, okay. baik. Okay. Jadi ya kita tunggu hasil kita mengawal tugas kita sekarang adalah mengawal KPU. Mm -hmm. Supaya KPU itu jadi wasit yang adil, mm -hmm. yang mm -hmm. jujur. Oke. Okay. Karena yang menang ini bukan kita. Mm -hmm. Kalau kita menang itu adalah kemenangan Indonesia, kemenangan baik. rakyat Indonesia. Baik, kita harapkan bagaimana jalannya suara itu sampai di Uh, KPU pusat nanti bisa yeah. berjalan aman dan lancar. Tentu saja ada kejujuran juga di yeah. sini. Yeah. Baik, terima Jangan kasih teman-teman. sampai masyarakat kehilangan kepercayaan. Yeah. Setuju. Ah, Oke, okay, baik. <laughs> <laughs> baik, terima kasih teman-teman telah bergabung bersama kami. di siang, sangat-sangat bisa bergabung bersama kita. Sama -sama. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih.